قدرت لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, kita sambung bab kikir. Bab kikir. Saya tukar slide je ambil gambar. Takut tak sebab salin. Banyak lah salin ni. Tak, ni daripada sifat hati. Bab kikir kan, tengah belajar bab kikir kan. Bab kikir. Bab kikir bab nombor apa ni? Takabur, asal dengki, bakhil dan kasihkan harta. Kikir. Ini bab takabur, dengki, marah, kasihkan harta. Kata Yahya bin Mu'az. Ini seorang ulama ni nama dia Yahya bin Mu'az. Salin. Dia cakap dia salin mudah-mudahan. Apa Yahya bin Mu'az kata? Dirham. Dirham ni duit lah. Dirham. Iaitu harta adalah bagaikan kala jengking. Dia adalah bagaikan kala jengking. Jika engkau tidak pandai mengawasinya. Kalau pandai awas. Kalau pandai awas apa? Jika engkau tak pandai mengawasinya, dia akan jadi benda yang bisa. Dia gigit itu. Dia akan jadi benda yang bisa. Ni kau jangan pelihara. Jangan kumpul duit banyak-banyak, kumpul harta banyak sebab dia macam kala jengking. Yang eloknya jangan pelihara. Sebab jikalau ia menyengat, pasti engkau terbunuh akan bisunya. Engkau terbunuh akan bisunya. Jadi ulama ni dia membayangkan dia membayangkan bahayanya. Saya tulis tu serangan dia. Maka dia tanya, tu Salin. Tanya, bagaimana cara mengawal harta itu? Dia kata harta banyak-banyak ni macam kala jengking. Kalau kau tak jaga dia, dia gigit kau. Dan kau akan terbunuh. Ini kau akan rosak, kau akan jahanam, kau akan binasa. Maka orang tanya dia, bagaimana cara mengawal harta tu? Yahya Mu'az kata, kalau kau tak kawal dia, dia jadi kala jengking. Jadi bagaimana nak pastikan dia jangan jadi kala jengking? Kau kawal dia. Kau kontrol dia. Kau kawal dia. Maka, murid-murid dia bertanya dengan dia. Bagaimana nak kawal dia? Caranya, mengambilnya dari tempat halal dan meletakkannya menurut haknya sepatutnya. Cara dia, engkau dapatkan hatinya jadi kelingking lah, gigit kau. Ambil daripada tempat halal dan letak dia menurut hak yang sepatutnya. Maksudnya belanjakan, simpan dia pada keadaan yang sepatutnya. Okey, dalam Ihya Ulumuddin, dalam bab harta ni, fikir akan harta ni, dalam Ihya Ulumuddin,
Imam Ghazali dia memberi saranan macam mana nak uruskan harta. Harta ada. Nak buat macam mana? Nak kabur macam mana? Digunakan ni maksudnya diuruskan. Dikawal. Kalau tak betul kawal, dia jadikan jengking. Kalau tak betul urus, dia jadikan jengking. Jadi macam mana uruskan? Pertama, gunakan untuk kepentingan diri. Gunakan untuk kepentingan diri. Tiga. Satu, seperti tunai haji, tunai umrah, atau tuntut ilmu. Ha, gunakan untuk kepentingan diri, tak apa. Ilmu, rasa ni kena beli kereta ni. Kenapa? Nak pergi belajar senang. Tak payah tumpang orang. Kalau tumpang orang, orang tak datang, kita pun tak datang. Rasa perlu ambil lesen, ambil lesen. Keluar duit, ambil lesen. Rasa perlu nak kena pakai Grab, nak bayar Grab. Nak pergi belajar, bayar Grab. Pergi bayar Grab. Gunakan duit yang kita ada ni untuk kepentingan diri. Pada benda yang baik. Kita boleh, nak apa pun boleh. Pada untuk ilmu, nak taja. Taja lah sikit-sikit, mana yang mampu saya taja. Itu dia katakan, menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Yang mana natijahnya? Fakta kedua? Dua. Yang mana natijahnya? Hasilnya, natijah itu hasil. Menambah dekat pada Allah. Kalau kita ada harta, gunakanlah. Gunakan untuk belajar, gunakan untuk pergi haji, gunakan untuk pergi umrah. Ada duit, gunakan. Jangan duduk simpan, tak ada buat apa pun, tak bagus. Sebab kalau gunakan dengan betul, takut nanti dia jadi kalau jengking. Jengking sengat, sengat habis jahannam kita. Jadi bagaimana nak kawal dia? Jangan sengat. Gunakan. Gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik. Itu nama dia meletakkan menurut hak. Meletakkan harta ni ikut menurut hak yang disuruh. Betul apa? Nak guna-gunalah. Makan, minum. Niat kuatkan badan. Seniat tu. Kuatkan badan pada taat. Dan gunakanlah niat kuatkan badan pada taat dan pada ibadah. Niat kuatkan badan pada taat dan ibadah. Lepas tu, gunakanlah pada pakaian. Beli jubah ke? Beli apa pakaian untuk ibadah ke? Beli telekung ke? Belikan orang telekung ke? Dan uruskanlah tempat tinggal agar memudahkan kita ibadah. Agar mudah kita ibadah. Kita, bilik kita panas. Kita nak semain lama-lama, rasa tak selesa bilik panas. Pasang aircon. Pasang aircon, tak apa. Pasang aircon. Apa? Memang disuruh gunakan duit itu untuk jalan-jalan ibadah. Memang disuruh gunakan duit itu untuk ilmu. Bila beli kitab. Beli kitab ke, beli buku rujukan ke, belilah. Kali mudah nak beli, online banyak. Uruskan tempat tinggal sendiri. Ertinya sesuatu yang jadi perantaraan, salin. Ertinya, maksudnya apa? Menafkahkan untuk diri sendiri. Ertinya sesuatu yang jadi perantaraan untuk tercapai perkara berkaitan ibadah. Ini kalau ada duit ni untuk mengelakkan kita juga.
Gunakan tolong kita. Gunakan. Apa-apa kita nak beli, beli. Apa buku nota nak beli, beli. Apa rujukan nak beli, beli. Ha, beli. Eh? Kalau perlu beli ni lah, ni. Earphone ni. Bila beli earphone, nanti lebih jelas dengar suara. Ni. Ha, beli lah. Ni RM30 je ni. Ha? Boleh pakai? Pakai. Pakai gitu je. Ha, connect kat Bluetooth je. Bluetooth handphone, pakai. Jadi lebih jelas. Kenapa? Ha, inilah alat kita guna untuk ilmu. Tak apalah, belilah. Beli. Ha. Inilah cara kita kawal harta kita. Gunakan untuk ibadah, untuk taat, untuk belajar, untuk haji, untuk umrah. Ha, jangan ada duit tak pergi haji. Dosa pula. Dosa. Okay. Yang kedua. Okay, snap. Kalau tak lepas ni, snap dulu. Snap, nanti kemudian kan tengok balik. Orang lain. Tadi untuk kepentingan diri. Ini pula kepentingan orang lain. Macam mana? Sedekah. Kikir. Ini kikir. Nak elakkan yang kikir ni buat macam ni. Ha, bila kikir ni buat harta. Bila harta, macam mana nak guna harta? Ada harta. Untuk dikatakan kita tidak kikir. Ha, ini Imam Ghazali ni dalam kitab Ihya Ulumuddin ni. Dalam kitab ni, dia ajar kita macam mana nak buat. Ha. Macam mana nak buat? Tak, kalau tunjuk ni kalau baca kan tak faham ni. Macam mana nak buat? Menafaatkan untuk kepentingan orang lain. Macam mana? Ha, sedekah. Dengan jalan sedekah. Lindungi maruah diri. Ini A. Yang dekat satu. Orang tengok keliru. Ini A. Ini B. Dari mengelak diri, mengelak daripada dituduh orang sebagai kedekut. Dikata orang kedekut. Gunakan duit ni untuk lindung maruah kita. Jangan dikata orang kedekut. Dengan apa? Ha, pergilah bertukar. Bertukar. Kan duit ni dipinah kat kita. Nampak kaya tapi tak, orang tak nampak menyumbang, orang tak apa. Nak tunjuk semua tak apa, tunjuk. Bagi contoh pada orang lain. Rasulullah bersabda, sesuatu yang digunakan oleh seorang untuk lindung maruah dirinya, maka ia dicatat sebagai sedekah baginya. Dicatat sebagai sedekah bagi diri dia. Dia lindung. Okey. Maknanya jangan sampai orang nampak kita kaya. Nanti dia dipinah. Air daman ni lagi dahsyat. Apakah cara ketiga? C. Tadi menafkahkan untuk kepentingan orang manusia lain. Dia ada A, 2A, 2B, 2C. Ini baca C pula. Untuk kehormatan seperti hadiah pada orang yang dihormati. Beri hadiah pada orang yang dihormati. Rasulullah ni dia banyak dapat hadiah. Unta, kain, diberi Yaman, jubah, unta, doktor peribadi. Banyak orang bagi dia hadiah-hadiah. Orang luar negara bagi dia hadiah. Kenapa? Dia sebagai dia dihormati oleh orang luar, orang bagi dia hadiah. Hadiah ada kerjaan-kerjaan. Boleh juga agama, program-program agama. Pada program-program agama, kita bagi sponsor. Ini kita nak buat kawan Helen ni. Nak sponsor-sponsor lah. Nak sponsor dia makan ni. Kitab dah beli. Kitab orang, banyak orang dah ada. Nak sponsor dia makan. Itu nama dia Majlis-Majlis Agama. Nak sponsor tempat tinggal, lagi bagus. Pulanglah macam mana. Tak nak sponsor pun tak apa. Saya
Tak pernah paksa ya. Dan cakap saya minta tau. Bila kita belajar nak praktik, sila. Tak nak, ha, tak nak terulang. Tak apa. Nak praktik tempat lain, nak bagi tempat lain, tak apa bagi. Cuma bila ada program, ada orang tanya, ustaz boleh boleh sumbang tak? Sumbang lah. Jadi saya nak beritahu, kita kalau nak kata sumbang, boleh sumbang kat program Cameron Highland lah. Bentong dah ada orang sumbang. Kitab dah ada orang sumbang. Makan pun dah ada orang sumbang. Dewan pun ada orang sumbang. Baik tu ni. Berapa ringgit tak tahu? RM15 ke? Cikgu Mas belum keluar iklan lagi. Saya tanya dia tadi, dia kata dia tengah buat iklan. Tengah buat iklan. Nanti mungkin besok kot dia keluar iklan. Dia daftar, bayar yuran. Jadi kita bayar tu untuk ibadah tu. Itu kriteria nombor satu. Kalau kita sponsor, 20 orang. Katalah yuran ni RM10. 20 orang, 200. Kita bagi Cikgu Mas. 20 orang tak payah bayar. Tu kita menafkahkan untuk kepentingan manusia lain. Jadi berilah jamuan untuk kehormatan, untuk beri hadiah pada orang yang mati. Juga serta memberi jamuan pada majlis-majlis agama. Bagi makan. Ni Cameron Highland ni duit makan dia berapa 70 kali dengan Cik Endul ada ke Cik Endul? Ustaz. Berapa kira duit makan duit? Apa hit 81 Ustaz. RM80 untuk per hit. Apa hit RM81? 70 orang kan? Lebih kurang RM5,600 lebih kurang RM5,600. Tak apa, nak sponsor pergi cakap dengan Cik Gwendol. Nak sponsor 100 ke, nak sponsor 5,000 lagi bagus. Dapat pahala. Lepas tu Imam Ghazali disebut ni dulu, Imam Ghazali ni dia hidup sekitar 500 hijrah. 500 hijrah Dia cadang supaya harta ni kita tidak dijadikan dikatakan orang yang bakhil. Satu, belanja untuk kepentingan diri. Pergi umrah, pergi haji, tuntut ilmu, beli pakaian, beli jubah, beli apa. Untuk kita pakai, untuk ibadah. Beli. Satu, nafkahkan untuk orang lain. Jalan dia apa? Satu, sedekah. Sedekah ni macam untuk orang miskin. Orang miskin, orang memerlukan, anak-anak yatim, apa benda. Lepas tu, jangan sampai orang bagi kita kot. Gunakan duit. Dan seperti bagi hadiah pada orang-orang yang terhormat. Orang yang kita hormati, bagi hadiah. Bagi mak, bagi bapak, tak apa. Walaupun bapak kita kaya, bagi juga duit. Bagi juga duit. Kenapa bagi duit? Dia adalah orang yang kita hormati dan inilah cara kita mengawal. Kalau jengking ni, jangan disengat kita. Bagi mak bapak duit. Bagi 100 pun tak apa, sebulan tak apa. Kenapa? Ini adalah hadiah pada orang yang dihormati. Bagilah. Bagi siapa? Bagi orang kita hormat, bagi. Bagi. Lepas tu, beri jamuan. Majlis-majlis agama. Sponsor makan. Sponsor sikit tak apa. Sponsor banyak tak apa. Tengoklah berapa kita nak bagi. Atau majlis mengeratkan silaturahim. Ada orang buat reunion. Kita buat family day. Memang nak eratkan silaturahim. Jarang jumpa anak-anak. Pergi. Hari-hari kumpul dekat je lah huduyam tu. Ada sewa pondok. Ada sewa ni. Ada nak beli makan. Nak beli ni. Tak apalah. Bagi duit. Anak-anak pun ada keluarkan duit sikit. Ada orang buat macam-macam yang ada tanggungjawab. Pembelajaran itu dikirakan sebagai nafkah kepada orang lain. Atau majlis menghubungkan persaudaraan dan persahabatan. Itu majlis tu. Imam Ghazali kata, yang memberi ini akan lahirlah padanya sifat pemurah. Apakah majlis yang disuruh kita beri? Satu, beri pada orang yang kita hormat. Orang yang kita hormat. Kita beri ke kita beri? Kita beri ke kita beri? Kita beri. Berilah harta, duit ke apa ke. Kita beri pada orang yang kita hormat. Satu. Satu beri pada apa? Majlis jamuan. Majlis agama. Tuntut ilmu ke, seminar agama ke, apa-apa qiyamul lail ke,
baca Yasin ke apa-apa lah, hantar. Yang kata makan makanan daripada makanan. Ibadah, orang bagi ni dia dapat pahala. Lepas tu makan ni sikit lah apa, jangan tak makan. Makan sikit lah apa. Kenapa makanan tu berkat? Kenapa berkat? Majlis tu berkat. Bila majlis tu berkat, makanan tu berkat. Duduk tu berkat, datang tu berkat, dengar tu berkat, faham tu berkat, amal tu berkat, apa-apa lah. Keluar duit, isi minyak kereta, berkat. Semua berkat. Bagi pada orang yang kita hormat, bagi pada majlis-majlis agama, maknanya apa-apa lah, majlis ilmu ke, kemulal ke, benda ke, surah nak buat ni ke, nak umat Nabi ke, mak ijrah ke, benda, kulai maghrib, nak makan ke, nak buat mie goreng ke apa, bagi. Kalau masak, masak. Kalau nak murah, masak lah. Masak-masak, pack, okey, bagi berapa orang. Dulu ada abang ni, jual burger depan rumah saya ni. Dia kata, selalu orang bagi dia duit untuk buat burger. 50 biji. Kadang benjo, kadang apa tu, toast ratio macam hot dog lah. Hantar. Malam Jumaat, hantar kat sini. Bagus tu. Tu bagus. Memang. Sebab memang dia cakap dalam oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali memang cakap. Imam Ghazali memang cakap. Jadi kalau antara kita ni lah. Saya cakap banyak kali . Saya tak paksa. Antara kita ni, kalaulah kita nak latih, apa kita belajar, kalau nak beri antara kita ni, berilah pada program-program. Berilah pada program-program lah. Berilah pada program-program. Mungkin orang ada orang buat daurah tapi sarapan tak disediakan. Kita beli nasi lemak RM1. Beli 50 bagi. Siapa nak makan, makan lah. Siapa dah makan, tak nak makan. Nak makan tak apa. Tu dia katakan majlis agama. Banyak benda lah kita boleh buat. Okay. D. Sebagai upah pekerjaan untuk elakkan masa digunakan untuk urusan dunia. Kita ada duit, kita upah orang. Sebab kita ada duit. Jadi kita boleh bayar di upah tu pun kita dapat pahala. Sebab kita bayar di upah. Dapat pahala. Katakanlah. Rumah kita ke mana, apa contohlah ni. Kita boleh buat sendiri. Tapi sebab kita ada duit, kita upah orang. Jadi, masa potong rumput 4 jam ni, kita boleh buat benda lain. Kita boleh baca Quran ke, boleh apa ke, boleh buat benda lain. Sebab apa? Sebab kita ada duit. Jadi, mengupah orang itu, memberi pekerjaan pada orang itu juga dianggap sebagai ibadah. Dan duit yang keluar itu juga dikatakan untuk mengelakkan kita daripada kikir. Ada kikir. Apa-apa, upah orang masuk kereta apa benda ke. Macam benda boleh upah orang ni. Boleh buat ni, kan tak boleh buat ni. Tapi upah orang. Ini untuk mengelakkan daripada kalau jengking itu menyengat. Kalau jengking tu apa? Dirham. Kalau kita kata ringgit lah. Apakah saranan ulama' yang ketiga? Menyisihkan sebahagian harta untuk masyarakat. Menyisihkan. Sisihkan. Asingkan. Sebahagian harta untuk masyarakat. Contoh. Bina atau baiki masjid. Tiga A. Contoh. Bina atau. Saya sebut tau. Ini bukan contoh saya bagi ni. Rupanya 500 hijrah tu dia dah cerita benda ni dalam kitab dia. Itu sisihkan sebahagian duit ni bagi pada masyarakat. Contoh, buat jambatan. Jangan kata buat jambatan je bagi duit bukan ibadah. Tak, ibadah juga.
Buat jimatan. Contoh, dalam kita kata apa? Banner hospital. Ada empat ni contoh ni. Inilah nama dia, jariah. Wakaf. Jariah ni maknanya berjalan. Berjalan. Apanya berjalan? Pahala dia berjalan. Berjalan pahala walau dia telah meninggal dunia. Tiga benda yang berjalan. Bukan jariah, ilmu manfaat, doa lah itu boleh. Nama dia yang ada bila dah mati, dah tutup pintu kubur. Tapi pahala masih berjalan. Cara dia berjalan, tu. Ketiga kaedah. Kata Imam Ghazali, kalau harta itu tidak dibelanjakan pada tiga tadi, apa tiga tadi? Nafkah diri, nafkah kepentingan orang lain, sisihkan, wakafkan untuk masyarakat. Maka akibatnya, jika harta itu tidak dibelanjakan pada kaedah tadi, akibatnya, harta itu pertama, harta itu jadi pemuas nafsu. Dan keseronokan yang berlebihan. Walaupun ni seronok tu halal. Seronok berlebihan. Menjadi pemuas nafsu bagi dia. Dua, harta tersebut kalau tak melanjutkan cara yang tiga tadi, Imam Ghazali kata, mempengaruhi seseorang melakukan maksiat. Ada dia belanja kawan dia, apa benda, nak usul dia jahat, dia belanja orang buat maksiat. Mempengaruhi orang lain untuk buat maksiat. Nombor tiga, Imam Ghazali kata, apakah akibat kalau engkau tak belanjakan harta kau tu? Berzikir kerana sibuk menguruskan harta. Engkau akan lalai berzikir kerana sibuknya engkau menguruskan hartamu. Bertiga perkara. Akibat yang bahaya bertiga perkara. Jika orang itu tidak membelanjakan pada tiga kaedah tadi. Sedekah pun tidak. Bagi hadiah pun tidak. Sumbang pada majlis agama pun tidak.
sumbang untuk maju jamuan teratur rahim pun tidak. Tapi kalau mandi tu ada maksiat nak joget-joget apa, jangan nak tumbang. Ha, sebab tu kalau nak tumbang ni tengok agenda dia apa. Agenda. Saya dulu reunion lah. Ada memberikan bash bagi dekat tuang semua pelajar. Lagi majlis tu dia tak ada maksiat, okey lah. Bash rencana. Okey, lagi. Punca kikir adalah tamak haluba, kata Imam Ghazali. Punca kikir adalah tamak haluba. Tamak haluba ni penyakit hati. Bagaimanakah cara rawatannya? Yang pertama, biasakan mewah sangat, tak ada kedekut sangat. Kerana sabda Rasulullah, satu, tidak akan melarat mereka yang hidup secara sederhana. Orang hidup secara sederhana, dia takkan melarat-melarat ni, dia fakir lah, dia pergi miskin. Sampai peringkat ke mana mesti minta nak makan untuk duit. Dengan syarat, hiduplah dia dengan cara sederhana. Ha. Rasulullah juga kata, nombor dua. Ha, ada hadis Rasulullah. Apa? Tiga perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah secara sendirian atau ramai. Ha, dia akan menyelamatkan diri dia. Sederhana sewaktu kaya dan miskin, adil ketiga ketika tenang atau marah. Adil ketika tenang atau marah. Adil tak tahu adil apa? Bila marah kan dia buat urusan yang tak patut. Tenang dia berfikir bahawa itu selain betul. Kalau marah kan emosi tu dia dah kok kawal. Ha. Jadi nak selamat apa? Ha. Adil ketika tedang dan marah. Dua. Cara hendak merawat penyakit kikir. Meyakinkan diri rezeki itu datang pada kita seperti yang ditentukan. Rezeki akan datang pada kita seperti yang ditentukan walaupun kita tiada sifat tamak. Walaupun tak ada kita pertama, rezeki akan datang. Dia tak ada rasa kikir. Apakah ubat yang ketiga? Orang yang qanaah
Memikirkan apa? Meyakini orang yang qanaah. Qanaah ni lawan bertamak. Mendapat kemuliaan dari Allah. Kita lin, kita minta dengan Allah. Janganlah kita jadi orang kedekut. Janganlah kita jadi orang kedekut. Empat, memperbanyakkan, memikirkan nikmat yang dimiliki oleh orang kafir. Ha, orang kafir lagi banyak harta tapi tak ada iman pada dia. Kita tamat-tamat harta pun nak lawan siapa? Lawan orang kapi. Orang kapi banyak tu. Orang kaya dunia ni bukan Islam, orang kapi. Tapi dia tak iman, tak guna. Jadi menghilangkan sifat tamak. Tak guna. Ha. Lima. Apa kata akhir? Menyedari harta banyak menimbulkan bencana dalam bab keburukan dunia. Ha, sedar. Sedar. Harta ni banyak menimbulkan bencana. Empat orang berebut banyak. Itulah lima rawatan. Jadi kita ambil lima ni, kita baca, kita faham. Moga-moga dihilangkan penyakit kikir. Hadis, kena saling hadir ni supaya kita tak jadi orang kikir. Sabda Rasulullah, orang yang pemurah itu ada empat hadiah bagi dia. Ada empat ganjaran lah. Orang yang pemurah itu ada empat ganjaran bagi dia. Hampir ia dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Dua, hampir dengan kasih manusia. Orang murah ni memang orang sayang. Hampir dengan kasih manusia. Rasulullah kata apa? Hampir dengan syurga. Jauh dia dari api neraka. Apa ni? Orang murah. Hampir dengan rahmat Allah, hampir dengan kasih sayang manusia, hampir dengan syurga, hampir jauh ia dari neraka. Jadi nak jauh dari neraka ni jadi orang murah. Nak Rasulullah kata nak dekat dengan rahmat Allah jadi orang murah. Nak dapat kasih sayang manusia jadilah orang murah. Dan Rasulullah kata lagi, dan orang yang kikir itu jauh dari rahmat Allah. Jauh dari kasih manusia. Jauh dari syurga.
Semua benda-benda baik jauh. Jauh dari syurga. Hampir ia pada neraka. Ada hadir juga kali ini orang jahil yang beribadah adalah lebih baik daripada ahli ibadah yang kedekut, yang jahil. Lebih baik daripada dia ibarat ni, ibarat apa? Buruk yang jahil ni. Jahil tu kedekut. Kedekut, buruk yang kedekut ni. Yang kedekut dah. Ha. Buruk yang kedekut. Dia nak cerita buruk dia bandingkan buruk yang kedekut ni. Bukan tu jadi orang jahil, tak. Buruk yang kedekut ni. Walaupun dia banyak ibadah, buruk. Dia tetap buruk. Ah, ha. Daripada ahli ibadah yang kedekut. Dia banyak ibadah tapi dia kedekut. Buruknya dipandang agama ni, orang kedekut ni, walaupun dia banyak ibadah, dia pandang buruk. Mesti dia pandang buruk. Ah, okey. Okey. Ah, saya nota ni, ni sama ini, cuma ni rumusan lah. Orang jahil tadi jauh dari syurga. Ulama kata banyak halangan masuk syurga. Orang yang jahil tadi jauh dari manusia, kasih sayang manusia, jauh daripada kata yang manusia. Apakah punca utama bagi orang jahil, orang kikir ini? Loba akan harta, kasih akan harta, tamak loba pada harta. Ha, itulah rumusan yang Imam Ghazali buat. Ha, itu rumusan yang dia buat. Kali ni juga ni, tanda cilaka itu ada 11. Ha, dalam ni ada, antara tanda ni dalam ni, 11 kali. Tanda celaka seseorang itu ada 11. Pertama, rakus mengumpul harta. Rakus mengumpul harta. Ha, tu, nombor dua tu, bersemangat hanya memuaskan nafsu. Memuaskan nafsu. Tiga, banyak bicara dan keji mulut. Mulut cakap pun tak baik.
Empat, tidak memelihara solat. Lima dikatakan sombong. Ini semua dikatakan Abu Lat Asam Gandhi kata inilah orang celaka. Enam dikatakan bersahabat dengan orang tidak baik dan makan makanannya haram. Enam, bersahabat dengan orang tidak baik dan dia makan makanannya haram. Biadab, tak ada budi pekerti. Lapan ni, bakhil. Ni yang lapan ni yang kena dengan bab yang kita belajar ni. Celaka orang ni, orang bakhil, celaka dia. Sembilan, tidak dia menolong sama makhluk. Sepuluh, tiada kasih akan kaum muslimin. Dia tak kasih pada kaum muslimin. Sebelas, lupa ia akan mati. Jadi yang kita nak cakap ni kat sini. Yang boleh bahil. Okey. Ni sambung. Tengok buat apa dalam kitab. Lepas kikir apa. Menerima apa. Cintakan kemegahan. Okey. Ambung nanti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Amin. Alhamdulillah. Ampun maaf. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.